Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali berjumpa di channel saya Papi Queen, dan hari ini anak sekalian ya, kita lanjutkan pembelajaran kita masih dengan sistem daring di tema 7 subtema 1, dan silakan dipersiapkan bukunya. Baiklah anak-anak sekalian, sudah dibuka bukunya ya. Di sini Bapak sudah membuka bukunya pula. Silakan di simak ya. Ini sedikit penjelasan dari Bapak. Ya, hari ini Masya Allah. Silakan buka di halaman 100, maaf, di halaman 9 anak-anak sekalian ya. Ya, di situ ada luas permukaan suatu bidang ya. Ada luas permukaan suatu bidang. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kita di subtema di tema 6 ya, sudah kita sedikit bahas bagaimana cara mencari luas dan juga keliling. Nah, pada kesempatan kali ini ya, di sini di buku kalian ada penjelasan tentang sebuah kain yang digunakan untuk memeras kacang kedelai ya, dalam proses pembuatan tahu. Oke, langsung saja anak-anak sekaliannya, kita tidak bahas cara proses pembuatan tahunya, namun kita sini bahas adalah permukaan suatu bidang atau luas permukaannya. Nah, di sini ada kain A dan kain B anak-anak sekalian ya, dapat dilihat ada kain A dan kain B ya, kain A lalu kain B. Nah, anak-anak sekalian, bisa kalian lihat di sini ada satu bangun datar ya. Kalau dilihat secara bangun, maka ini adalah bangun datar persegi panjang dan kubus atau persegi 4. Oke, lanjut. Nah, kain penutup seluruh permukaan tahu setelah tertutup itu diukur anak-anak sekaliannya. Karena ini mungkin contohnya adalah proses pembuatan tahu seperti itu ya. Nah, di sini anak-anak sekalian dapat kalian lihat ya, setelah dibuat kotak ya, persegi setiap kainnya, maka didapat luasnya setiap kain A dan kain B. Lalu kain A di sini kalian bisa lihat ya, kalau secara rumus luas sudah kita pelajari, mencari luas adalah lebar ya dikali panjang atau panjang dikali lebar seperti itu. Yang ini lebar, sedangkan yang ini yang bawah adalah panjang P. Nah, lanjut anak-anak sekalian, ini dibuat secara sederhana anak-anak sekalian agar kalian lebih mudah.
Dan di sini ada penjelasannya, anak-anak sekalian, ada gambar, ada penjelasannya di halaman berapa ini? Halaman 10 ya. Ya, halaman 10. Ya. Halaman 10. Jadi pengertiannya adalah banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Ya, jadi diulang, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Jadi yang dikatakan banyak satuan persegi ini anak-anak sekalian. Ya, kotak-kotak ini. Jadi dia kan tanpa celah ini. Dapat kalian lihat tanpa celah. Dari kotak 1, kotak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 8 kotak itu tanpa celah. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan luas tempat ini ya. Ada pernyataan pula bahwasanya luas suatu tempat ya, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Lanjut ya. Nah, sekarang berapa sih luas dari kain A dan kain B yang tadi, anak-anak sekalian ya. Kain A dan kain B yang tadi, luasnya berapa? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi. Dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Artinya ini tertutup, luas kainnya menutup tempatnya tanpa celah. Nah, kita lihat di sini anak-anak sekalian ya. Kita lihat di sini, luas kain A-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar. Ya. Lalu luas kain B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 satuan persegi. Ya. Nah, jadi intinya anak-anak sekalian, ya, pada dasarnya pembelajaran ini hanya untuk mencari luas, suatu luas bangun datar dengan cara yang mungkin sederhana seperti ini ya. Membagi bangun datar tersebut dengan beberapa bagian tanpa celah. Ya, dengan persegi tanpa celah. Seperti itu. Namun kalau kita langsung menggunakan rumus seperti pada tema 6, itu insya Allah lebih gampang anak-anak sekalian ketika mencari luas bangun ini anak-anak sekalian ya. Tapi kan tentunya kalau ada angkanya ya, ada angka satuannya, ibaratnya di sini 2, lalu di sini 4, ibarat nih. Bapak tulis ya. Ibaratnya di sini 2 lebarnya, lalu panjangnya 4. Maka kita bisa langsung ya menggunakan rumus, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti luas kain A ini adalah 8, seperti itu. Namun ketika ini tidak ada angkanya dan mencari luas secara persegi, maka seperti inilah ya yang dilakukan ya, seperti itu, dengan membagi bidang datar tersebut. Yang dicontohkan pada buku kalian adalah kain penutup tahu ya, seperti itu. Maksudnya membagi kain tersebut ini, kain ini ya, kain untuk menutup tahu ini dengan dengan persegi ya, seperti itu, tanpa celah. Oke. Demikian anak-anak sekalian, sedikit penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan lupa akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.